Lagi sama gue dari Bahas Boy Garage. Kali ini masuk ke sesi kutang lagi nih guys, atau kupas tentang. Kali ini di hadapan gue sudah ada Fender Precision Bass Elite, American Elite. Ini bassnya, nanti kita bedah bass ini lebih dalam. Kita lihat speknya bagaimana. Dan ngomong-ngomong American Elite ini, American Elite itu apa sih? American Elite ini adalah penggantinya dari American Deluxe, guys. Jadi American Deluxe itu udah nggak ada. Sekarang gantinya American Elite. Oke, bagaimana isi dari bass ini? Cekidot aja, guys. Oke, seperti biasa, gue akan mulai dari headstock. Ini headstocknya 4 inline tuning pack, 4 di atas, udah pasti dong. Ada string retainer di senar 3 yang jadi 1 sama ring murnya tuning pack itu, guys. Lalu ini decalnya mirip banget dengan American Deluxe, ya masih sama sih emang generasinya ya. Terus tuning packnya ini Fender lightweight vintage style tuner with tapered shaft, jadi shaftnya itu melancip ke dalam, guys. Jadi senarnya akan terdorong ke bawah, jadi biarpun lilitannya cuma satu lilit, dia akan tetap kedorong ke bawah supaya mengurangi resiko getaran-getaran di headstock. Udah gue jelasinnya di Fender American Professional 2. Terus ini belakang headstocknya, ini tunernya masih sama juga dengan Fender American Professional 2, modelnya seperti ini. Terus di belakang ada serial numbernya, kode produksi 2019, berarti bass ini umurnya udah 3 tahun, guys, masih muda. Terus ini necknya maple tanpa skunk strip. Terus ini ada urat yang kayak kayu melar, kayak ya, seperti, gue juga gak tahu nih, ntar gue salah ngomong lagi. Terus ini ada urat yang bulat kayak bekas cabang pohon, seperti ya, kayak. Ya kurang lebih kayak gitu, guys. Lalu ini neck shape-nya, kalau gue baca di speknya sih C2D shape. Nah di depannya ini C, seperti ini. Lu bisa bayangin kan? Bisa lah. Terus di belakang sih, gue baca speknya katanya D. Sekarang kita lihat nih D-nya semana nih. Ini di fret 12 ya. Ya cukup D sih memang. Tapi D-nya font apa dulu nih? Ya anggap aja D lah, guys. Kayak gini lah pokoknya. Lalu ini nut-nya, menurut speknya adalah bone nut atau tulang. Iya sih, guys, tulang. Tapi coba kita cek lagi di slotnya, guys. Iya sih, agak kasar dan terlihat kerja tangan. Ya sebenarnya nggak masalah juga agak kasar, cuman rata-rata memang nut tulang itu dari factory emang bentuknya agak kasar dibanding sama nut plastik yang cetakan mesin udah pasti ngepas kan. Walaupun nggak ngepas-ngepas juga, kadang masih ketinggian gitu. Terus ini lebar nutnya 41,6, ya 41,5 lah. Jadi masih sama seperti American Professional 2 yang sebelumnya gua kutang, guys. Lalu sekarang kita ke fretboardnya. Ini fretboardnya maple dot inlay. Nah fretboard ini di speknya sih katanya compound radius, guys. Nanti kita cek, guys. Dan fretnya adalah ada 21 fret. Fretboardnya ini laminate atau tempelan, dot inlay hitam di tengah fretboard dan di sisinya juga, guys. Ini sambungan karena memang masang truss-rodnya ini dari bawah fretboard karena nggak ada skunk stripnya. Terus ini fretboard edge-nya juga sedikit di round atau dibuletin sedikit, sama seperti American Professional 2 yang sebelumnya. Lalu ini neck plate-nya 5 baut dengan new sculpted neck heel
atau neck pocketnya dibikin shape agak miring gitu guys, jadi supaya lebih smooth lah, walaupun itunya tetap lancip ya, edge nya ya nggak lancip-lancip juga sih, tetap smooth lah. Terus ini juga tuh di cutaway bawahnya lebih smooth. Lalu ini body bagian belakangnya, warnanya itu adalah ocean turquoise atau toska, biru laut, biru samudra. Lalu ini string ferrule-nya buat masukin senar dari belakang. Sama sih bentuknya kayak dari zaman American Standard. Terus ini strap-in-nya bentuknya agak ngebulet ya. Kayaknya sih ini terintegrasi juga dengan strap lock yang model tapal kuda tuh, gue lupa namanya apaan. Terus ini cavity baterainya dengan baut 2 biji. Ini bisa pakai baut mint, bisa juga pakai koin kayaknya guys. Tapi gue nggak ada koin nih, karena slotnya itu agak lebar. Ini gue buka dulu. Wah, ini ulirnya ngikut keluar nih guys, bushing ulirnya yang brass itu. Harusnya dia nempel di body itu, karena ini kan drat halus ya, bukan skrup kayu. Nah ini tuh copot guys, lepas. Nanti akan gue pasang lagi dan gue lem. Lalu ini baterainya 2 18 volt. Baterai 2 18 volt itu bukan gainnya gede ya, tapi headroomnya yang lebih lebar. Apa itu headroom? Googling aja guys. Ini baterainya kadaluarsa nih, 2018. Gila, belum diganti-ganti. Nggak tahu belum diganti atau beli baru tapi dapat baterainya kadaluarsa. Kadang ada juga tuh kayak gitu guys, banyak. Makanya gue agak kesal kalau beli baterai tuh. Terus ini ada busanya supaya baterainya nggak godek-godek. Terus ini klip baterainya cakep nih guys, nutupin semua. Gue belum lihat nih ada yang jual di pasaran. Tuh bentuknya keren sih. Ini bushing ulirnya udah gue pasang lagi, udah gue tanam lagi. Cuman belum gue kasih lem, nanti gue kasih lem dikit lah, dititikin. Oke, sekarang kita balik ke body bagian depan ya guys. Ini body bagian depannya, pickupnya tortoise white, 3 lapis. Ini pickupnya menurut speknya itu adalah split elite P-Bass pickup, dan belakangnya jazz bass noiseless. Cuma yang neck nih kayaknya nggak noiseless nih guys, nggak ada tulisannya sih. Yang bridge itu noiseless generasi keempat. Lalu ini truss rodnya model spoke wheel. Nama ilmiahnya Defender apa ya? Ya pokoknya begitulah guys bentuknya. Namanya ilmiah Defendernya gue belum nemu nih, lo cari aja sendiri ya. Ntar tulisnya di komen. Terus ini bridge-nya Fender High Mesh Vintage Style Bridge dengan string through body, tapi lu bisa juga tanpa string through body atau masukin dari belakang bridge-nya. Ini buat intonasinya udah pakai kunci L. Kalau nggak salah intonasi kunci L ini dimulai dari 2011 ya, kalau nggak salah. Lalu ini kontrolnya ada volume, blend, ini low treble, terus ada mid dan mid fret. Ini flat top knob, yang dua belakang itu stacked knob tapi kecil, lebih kecil dari yang biasanya. Terus ada switch untuk aktif pasif. Untuk input jacknya ada di belakang, di bawah. Oke, kalau gitu nih bassnya gua buka dulu senarnya. Kita lihat dalemannya lebih dalam, guys. Nah ini bentuk tuner yang barunya, yang tapered shaft itu, bentuknya mengerucut ke bawah. Juga ada string retainer yang jadi satu sama ring di tuner senar 3 guys. Sebenarnya sih nggak butuh-butuh juga sih ya, ya hanya pemanis lah. Oke, sekarang kita cek radius fretboardnya. Ini di fret pertama 9,5 inch, lalu di fret keempat masih 9,5 inch, di fret keenam udah mulai berubah nih guys, 10,
Fret ke-8 juga masih 10, lalu maju lagi ke 11. Oh, fret 10. Ini udah mulai masuk ke radius 12 sampai fret 14. Ini udah masuk ke radius 14 sampai belakang 14. Berarti bener, guys. Ya sebenarnya gue juga udah tahu sih, karena bass gue yang gue mods itu terinspirasi dari bass elite ini, guys. Jadi radiusnya gue bikin 9,5 ke 14. Ini ada transisi-transisi antara 12 ke 14 juga. Lalu sekarang fretnya gue ukur nih, lebarnya berapa nih? Ntar nyari posisi yang enak. Lebar fretnya itu adalah 2,7-2,68. Ya sekitar segitulah. Lalu tinggi fretnya itu 1,05. Ya mungkin aslinya lebih tinggi karena ketutup coating fretboardnya, jadi ngukurnya tuh berasa fretnya lebih mendem, guys. Jadi ini fretnya itu menurut spesifikasinya medium jumbo, guys. Medium sih kalau kata gue mah. Ya bolehlah medium jumbo, nggak apa-apalah. Oke, sekarang gue buka dulu picker tag, kita lihat isinya lebih dalam. Oke, kita cabut pickguardnya. Ini pickguardnya di belakang ada shielding dari aluminium tape. Terus ini preampnya, PCB langsung jadi satu, FMIC 2017. Berarti ini desainnya dari 2017. Apa preamp ini dibikin tahun 2017 ya? Ya mungkin, guys. Terus ini kabel pickupnya udah nggak solder-solderan lagi, udah soket-soketan semua, tinggal colok. Lalu ini potensionya juga udah beda ya, bukan CTS yang model zaman dulu. Ini udah yang kakinya panjang langsung nusuk ke PCB. Ini namanya apa ya? Gue belum nyari sih, guys. Kalau lo tahu ya tulis aja di komen lah. Ini pickup-nya, pickup neck-nya Alnico, ada busanya. Tapi nggak ada tulisan noiseless. Ya bukan noiseless ini pasti, guys. Ini wound-nya, bobinnya hitam. Beda sama yang American Professional yang sebelumnya tuh, yang bobin bawahnya grey tapi atasnya hitam. Kalau lu belum nonton, lu tonton aja, guys. Linknya gue tulis lah di bawah nih, tinggal klik aja. Ini pickup bridge-nya noiseless generasi keempat. Jadi dia ini adalah stack coil atau coil tumpuk untuk hum cancelling. Tapi kalau noise mah noise aja sih sebenarnya, yang udah-udah kalau udah umur. Ini wound bawahnya lebih pendek ya, wound atasnya lebih tinggi. Lalu ini cavity pickupnya, gue nggak tahu nih di carbon shield atau enggak, karena catnya full sampai dalam. Apa mungkin dasarnya itu udah ada carbon shield terus ditimpa cat lagi? Ya mungkin juga, guys, karena semuanya cavity elektroniknya juga sama kayak gitu. Kayaknya sih ada, kayaknya, tapi gue nggak bisa mastiin lah, ntar dibilang sotoy lagi. Oke, kalau gitu gue pasang dulu pickupnya. Gue mau setting-setting dulu nih bassnya nih. Kita lihat apakah ada kekurangannya. Jangan kemana-mana, guys.
Jadi ini bus gua nggak tahu orangnya belinya kapan, tapi ada masalah di slot nutnya. Jadi slot nut di senar 3 itu terlalu dalam, nggak tahu habis karena umur atau fittingnya kelewatan nih guys. Ini gua cek senar 1-2-nya masih ngambang, tapi senar 3-nya ini nempel di fret nih, open string. Senar 4-nya masih ngambang. Jadi ini kasusnya mirip banget sama American Professional 2 yang sebelumnya gua kutang juga nih guys. Ada apa dengan Fender ini? Gawat. Oke, ini akhirnya gua tambal slot fretnya sama seperti yang gua lakukan di Fender American Professional 2 PB sebelumnya. Bagaimana cara nambelnya nanti gua bikin satu sesi khusus guys. Pertolongan pertama pada nut yang mendem. Dan itulah tadi kutang dari bass ini. Bagaimana isi daleman dan kekurangannya udah gua kasih tahu. Walaupun mungkin nggak terjadi di semua bass seri ini yang lainnya ya guys. Khususnya masalah slot nut tadi. Tapi udah dua kali gua nemuin dalam 2 minggu ini ya sama masalahnya guys. Oh iya, untuk necknya juga sama seperti Fender American Professional 2 yang sebelumnya gue kutang itu, menurut spesifikasinya ada reinforce dari Posiflex Graphite Support Rods. Jadi selain ada truss rod di sebelah-sebelahnya itu juga ada penguatnya lagi guys dari Graphite Posiflex. Ya itulah, gue juga belum pernah lihat aslinya kayak gimana nih, masa iya harus dibelah. Tapi dari zaman American Standard tahun 95 udah ada juga itu reinforce-nya guys, atau penguatnya. Walaupun ya kalau udah bengkok mah bengkok aja sih, yang udah-udah begitu. Untuk sound-nya gue males nge-reviewnya nih guys, karena senarnya coating noise nih sebenarnya senarnya. Maksudnya ketika kita megang senar, noise-nya nggak hilang. Tapi ownernya udah telanjur beli, ya udah biarin aja dulu, udah gue bilangin sih. Tinggal bagaimana diantar aja, kalau merasa terganggu banget ya udah ganti. Karena ya nggak ada obatnya senar coating kayak gini. Ini berlaku untuk senar coating yang berwarna ataupun tidak berwarna dan nylon tape one guys. Oke kalau begitu, terima kasih sudah menonton sampai bertemu di kutang-kutang gua selanjutnya. Ciao.